Main dukun syahrini komat kamit baca mantra taklukan rindu barat dengan kayu kafat. Usai dinikahi Reino Barak dan tinggal di luar negeri, sosok Syahrini masih membuat publik penasaran dengan kehidupannya. Pasalnya Syahrini dituding dengan sengaja telah merebut Reino Barak dari tangan sahabatnya sendiri, Luna Maya. Dikira akan menyelesaikan semua permasalahannya dengan cara menetap di luar negeri, ternyata kehidupan Syahrini masih dikorek hingga ke akar-akarnya. Setelah menikah beberapa tahun dengan Reino Barak, rupanya tidak membuat Syahrini segera diberikan momongan oleh Ilahi. Bahkan kabarnya pernikahan Syahrini dengan Reino Barak ini diisukan akan segera bercerai karena belum diberikan keturunan. Bukan maksud menentang takdir, mungkin pihak Reino Barak sudah lama mendambakan seorang anak kecil sebagai penerus keluarga mereka. Tak mendapatkan keturunan dari Syahrini, alhasil pihak Reino Barak berupaya untuk memisahkan mereka berdua. Senada dengan isu perceraian, rupanya kabar Syahrini menggaet Reino Barak pun sempat diterpa tudingan miring. Syahrini disebut telah main dukun untuk melulukan Reino Barak beserta mertuanya. Hal ini diungkap oleh orang yang mengaku kepercayaan dari Inces. Awalnya Syahrini berusaha menutupi hal tersebut dengan membungkam mulut orang terdekatnya dengan uang. Hingga akhirnya satu persatu buka suara ketika sudah melihat apa yang dilakukan Syahrini kepada Reino Barak sudah dirasa berlebihan. Salah satu orang mengatakan bahwa ketika Syahrini bertemu dengan keluarga Reino Barak, ia selalu melipir terlebih dahulu dan membaca mantra dari sebuah kertas tersebut. Mantra tersebut dalam sebuah kertas kecil yang terbungkus kain putih mirip kafan dan sering dibawa-bawa oleh Syahrini kemanapun ia pergi. Dini katanya kalau mau ketemu keluarga Royko, Reino Barak selalu buka kertas kecil ada jampi mantranya itu, tulisnya. Terus sebelum ketemu Reino Barak, keluarganya dia adalah kemana, gitu sambil ngebaca sesuatu, sambungnya. Bentuk dari kertasnya berwarna putih yang dibungkus kain putih mirip kain kafan, bahkan kain tersebut dijahit oleh benang khusus di sampingnya. Isu cerai dengan Reino Barak terjawab sudah, Syahrini buka suara, takdir Allah. Isu cerai Syahrini dan Reino Barak sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Tak hanya soal cerai, bahkan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak juga diterpa isu hamil, hingga Raka Stevira diduga sebagai anak kandung salah satu penyanyi tanah air itu. Sebenarnya isu keretakan rumah tangga Syahrini dengan Reino Barak bukan kali pertama berhembus. Sejak satu tahun pernikahan keduanya bahkan sudah ada gosip soal perceraian tersebut. Syahrini pun mengutarakan hal itu bersama Reino Barak. Itulah takdir Allah ya, qadarullah dari Allah, ucapnya di awal. Seperti dikutip Denpasar Suara.com. Selain itu, Syahrini juga menyinggung soal jodoh dan takdir. Kalau bukan jodoh, tersingkir sendiri, ucap Syahrini dengan penuh keyakinan. Naik turun tentang isu adanya keretakan rumah tangganya atau cerai dengan Reino Barak memang seiring kali mengemuka dengan munculnya berita miring soal masa lalu Syahrini. Namun di akun Instagram Syahrini hingga kini masih diunggah foto-foto kebersamaannya dengan mantan kekasih Luna Maya itu.
Reino Barak talak Syahrini di depan keluarga lalu kembali ke pelukan Luna Maya. Reino Barak dikabarkan melayangkan talak kepada istrinya. Syahrini lalu kembali ke pelukan mantan kekasihnya Luna Maya. Rumor Reino Barak dan Syahrini cerai ini dikabarkan oleh kanan itu kuat selebriti. Dalam video berdurasi 8 menit 2 detik itu muncul thumbnail dan judul bombastis. Syahrini nangis darah, Reino Barak talak Syahrini di depan keluarga. Tulisnya dikutip Suara Denpasar. Namun benarkah kabar perceraian Reino Barak dan Syahrini tersebut? Berdasarkan penelusuran Suara Denpasar, di video tersebut diawali dari pernyataan Reino Barak di hadapan Hotman Paris tentang seorang sosok. Namun belum jelas apakah yang dibicarakan mereka berdua adalah Syahrini atau pihak lain. Kemudian muncul sosok wanita dengan menunjukkan kartu tarot diteruskan dengan ramalan seorang pria yang menyebut Reino Barak dan Syahrini akan bercerai. Setelahnya narator perempuan berbicara dan menjelaskan bahwa rumah tangga Reino Barak dan Syahrini sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi sumber yang menyebut ceritakan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak ini tidak begitu kuat. Mulai dari akun anonim hingga cibiran netizen. Faktanya sejauh ini rumah tangga Reino Barak dan Syahrini masih baik-baik saja. Keduanya masih sering membagikan momen kebersamaan dan kemesraan di media sosial.